Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai cara mengatasi tanda silang merah pada WiFi. Penjelasan nomor satu, adanya tanda merah itu karena wifi karena wifi-nya off. Coba Anda menekan tombol Windows plus X pada keyboard untuk Windows 7. Jadi kalau ditekan Windows plus X akan tampil seperti itu. Kemudian yang nomor 2, karena kesalahan Anda menekan tombol Fn plus tombol F12 sehingga terjadi tanda wifi silang merah. Adapun cara mengatasi, adapun cara mengatasinya yaitu dengan menekan tombol Fn plus Fn dikombinasikan dengan tombol F10 pada keyboard laptop yang saya gunakan. Di sini adalah laptop Toshiba. Kalau Anda menggunakan laptop merek yang lain, itu bisa Anda searching menekan tombol Fn plus tombol apa. Oke, saya coba praktekkan. Saya akan menekan tombol Fn plus F10. Pertama ini masih wifi saya masih tanda silang merah. Kemudian ini sudah mulai muncul dan sudah berhasil. Kembali wifi-nya bisa digunakan untuk internet akses. Demikianlah informasi tutorial yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Like video ini jika Anda suka, komen jika Anda ingin memberikan saran yang bermanfaat, dan share kepada teman-teman Anda jika Anda ingin berbagi ilmu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.